Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar menghitung barang yang terjual jika diperoleh keuntungan dan kerugian. Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya. Cekidot. Menghitung keuntungan. Seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar Rp900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga sotonya adalah Rp10.000 per porsi. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000, maka berapa porsi soto yang terjual? Maka untuk menghitungnya kita tentukan terlebih dahulu diketahui apa yang diketahui di soal, yaitu modal soto sama dengan Rp900.000, harga sotonya Rp10.000 dan juga keuntungannya Rp250.000. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa porsi soto yang terjual. Maka mari kita jawab bersama-sama dengan menggunakan rumus. Modal soto ditambah keuntungan dibagi harga soto. Modal sotonya Rp900.000 ditambah keuntungan Rp250.000 dibagi harga sotonya Rp10.000. Kita jumlahkan Rp900.000 ditambah Rp250.000. Hasilnya adalah Rp1.150.000. Dibagi Rp10.000, maka kita tinggal coret saja nolnya. Di atas ada 4, kita coret nolnya. Di bawah juga ada 4, kita coret nolnya. Jadi hasilnya adalah 115 dibagi 1. Hasilnya adalah sama dengan 115 porsi. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Kita simak contoh yang kedua menghitung kerugian. Masih seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar Rp800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya sebesar Rp8.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp160.000, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil terjual? Sama, kita tentukan terlebih dahulu diketahui. Diketahui di sini bahwa modal nasgor atau nasi goreng sama dengan Rp800.000. Kemudian harga nasgornya Rp8.000, kerugiannya adalah Rp1.160.000. Maaf, ini Rp160.000. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa porsi nasgor yang terjual? Maka kita jawab bersama-sama dengan menggunakan rumus. Modal nasgor dikurangi kerugian dibagi harga nasgor. Maka kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Modal nasgor Rp800.000 dikurangi kerugian Rp160.000 dibagi harga nasgor Rp10.000. Rp800.000 dikurangi Rp160.000, hasilnya adalah Rp640.000
dibagi harga nasgor Rp10.000. Maka kita tinggal coret nolnya yang di atas 4. Yang bawah juga kita coret nolnya 4 sehingga 64 dibagi 4 hasilnya adalah 64 porsi. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.